Tes, tes. Tes, tes. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir di YouTube, mohon segera absensi di live chat ya, teman-teman. Supaya nanti teman-teman bisa Nah, jadi segera absensi, ketikkan namaan teman-teman semua, lalu dari mana, STKOM mana, misalkan dari STIE STKOM ditulis dari STI STKOM, dari Universitas STKOM Kendal ditulis dari Kendal. Silahkan, yuk kita kenalan dulu. Oke, nah ini sudah ada dari Farah Hasna nih. Oke, ini saya sekalian absensi ya teman-teman ya. Oke, ya saya mau absensi, jadi teman-teman juga bisa lihat ya absensinya di sini. Farah Hasna nih, mana Farah Hasna? Oke, masuk. Lalu Sofi, mana Sofi? Oke, masuk. Terus Miftah Adina. Oke, masuk. Terus Indri Putri. Indriani Dwi Putri ya. Oke, masuk. Lalu Fauziah Devita. Oke, masuk. Ada Neni Neng Krisna. Oke, masuk. Ada Lulu Novianti Safitri. Oke, Lulu masuk. Yuk, ada lagi yang belum? Ini dari teman-teman yang Kendal terutama ya. Ada Nur Safika, Nurul Natswa, Amanda, Intan, Sofiatur Rohman, Afifatul, Tantri, Amelia, Devi, Kolifatul, Wiwit, Sri Lestari, Muhammad Aldirian Toha. Itu belum mengumpulkan linknya ya, segera dikumpulkan agar nanti bisa absen. Karena nanti pembelajaran kita akan saya absen setiap pertemuan dan akan ada nilainya seperti ini. Nilai akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam sertifikat ya teman-teman ya, sertifikat magang. Jadi untuk teman-teman pelatihan ini diikuti secara bersama-sama dan tugasnya pun harus dikerjakan ya. Tugasnya gampang, cuman buat video. Jadi kalian buat video sesuka kalian. Temanya nanti saya yang tentukan. Oke, di sini ada Nurul Najwa. Mana Nurul? Nurul Najwa. Oke, Nurul Najwa, ini untuk link YouTube-nya belum ya, segera dikirimkan di grup. Lalu ada Gempar. Oke, sudah saya absen juga. Ada Nurul Safika, Nur Safika, sorry. Nur Safika juga YouTube-nya belum ya, segera dikumpulkan. Jadi yang belum ada YouTube-nya ini teman-teman, kalau teman-teman kelihatan ya. Dari sini sampai ke bawah ini belum. Terus ini Muhammad Aldirian Toha juga belum. Yang Abbas Syaif, Nur Al Syaid-nya sudah. Oke, ada lagi yang belum hadir? Ini baru saya absen ya.
Yang sudah hadir ada Oktaviana. Mana Oktaviana Rosita? Oke. Yang dari STE semuanya lengkap. Yang dari Kendal masih dua. Mungkin bisa dibantu untuk Kak Rama ya, teman-teman. Dikoordinir untuk masuk ke pelatihan. Oke, kita mulai dulu saja ya yang sudah menunggu supaya tidak terlalu lama. Mana ini? Oke, tampilan layar saya pisah seperti ini. Saya menampilkan sebuah modul untuk teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang upload video. Nah, jadi upload video ini adalah untuk proses ya. Jadi di mana teman-teman sudah buat video, video sudah jadi lalu akan diupload ke YouTube, itu memerlukan settingan-settingan yang perlu kalian ketahui. Nah, terutama yang pertama itu adalah memahami resolusi video. Untuk teman-teman yang saat ini distandarkan oleh YouTube itu resolusi videonya ada di model 16 banding 9 ya. Nah, kalau teman-teman melihat YouTube kayak gini, ini kan apa namanya resolusinya ya. Ini saya bantu untuk bukakan YouTube. Oke. Nah, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Pak Lau ya. Ini misalkan saya di sini ambil contoh YouTube saya sendiri. Nah, ini misalkan saya ada video ini. Nah, video ini itu di bagian setting ya. Kalau teman-teman lihat di setting, bagian setting ini. Oke, di pada bagian setting ini, itu kan ada yang namanya kualitas. Nah, kualitas ini adalah resolusinya. Jadi, yang YouTube support itu ada di 144 pixel, 240 pixel, 360 pixel, 480 pixel, 720p biasa atau 720p 60 itu berarti FPS ya, frame per second. 60 FPS. Kalau yang ini yang 1080 ini untuk 1080 pixel itu 60 FPS terus ada tulisannya HD, biasanya sebutannya HD ya. Nah, untuk resolusi yang lebih tinggi itu ada di 4K dan sampai puncaknya masih banyak lagi ya. Tapi untuk standar video yang saya buat di channel itu biasanya masuknya di 1080 pixel 60 FPS. Nah, FPS itu jadi lembut atau tidaknya pergerakan di setiap frame itu akan terasa lebih enak di 60 FPS. Jadi dia lebih lembut. Walaupun sekarang ada yang sudah 240 ya. 160Hz itu sudah ada. FPS-nya itu kayaknya bisa lebih tinggi dari 60, jadi gambarnya itu lebih lembut ya. Perpindahan antara frame per frame-nya itu bisa kita enak untuk ditonton. Nah, itu yang di sini adalah resolusi ya. Nah, sedangkan yang ada di modul saya ini yang saya pakai itu untuk kualitas 240p itu resolusi ukurannya itu 320 kali 240. Nah, ini biasanya original YouTube standar quality-nya itu ada di 240. Rekomendasinya ya. Nah, aspek rasio itu biasanya adalah besar. Misalkan aspek rasio 4.3 itu lebih cenderung ke widescreen. Widescreen itu jadi agak landscape, agak panjang, cuman tidak terlalu panjang. Jadi kayak HP-HP zaman dulu itu ya, itu pakainya rata-rata yang widescreen. Jadi kotak persegi panjang, tapi nggak begitu panjang. Kalau yang zaman sekarang itu kan modelnya panjang-panjang ya, atau pakai resolusinya itu biasanya 16 banding 9.
Nah, 16 banding 9 biasanya dia tipenya itu widescreen. Jadi dia panjang. Kalau yang 240 biasa itu biasanya aspek rasionya 4 banding 3. Jadi nggak begitu panjang lah intinya. Kalau teman-teman lihat video saya yang saat ini itu pakai aspek rasionya adalah 16 banding 9. Jadi kalau kalian full screen itu biasanya di layar bisa penuh, bisa pas gitu ya. Nah, itu pakainya yang aspek rasio 16 banding 9. Oke, terus ada kualitas yang 360p. 360p ini biasanya disebut dengan, kalau ini namanya ASCII ya. ASCII itu standard quality. Nah, kalau HQ itu high quality, tapi ini yang 360 HQ. Aspek rasionya ada yang 4 banding 3, ada yang 16 banding 9. Terus di sini ada yang namanya 480p. Nah, biasanya YouTube itu kalau sinyalnya pas-pasan, dia akan masuk ke 360 atau 480p. Di setting seperti itu, jadi teman-teman kalau lihat YouTube lancar, gambarnya nggak begitu pecah, tapi kurang maksimal ya, kurang jernih gitu. Jadi pixel ini itu menentukan videomu itu jernih banget atau pudar atau blur atau pecah. Kalau di zoom itu bergantung dari pixelnya, jumlah pixelnya. Jadi semakin tinggi jumlah pixelnya, kerapatannya semakin bagus dan gambarnya pun semakin jernih. Nah, nanti akan kita buktikan ya. Nah, terus yang biasanya YouTube rekomendasikan paling diuntungkan itu adalah HDTV, High Definition Television. HDTV itu biasanya 720p. Nah, maksudnya HDTV itu berarti resolusi ini memiliki width 1080 kali 720 ya ukurannya. Itu standarnya 16 banding 9, dia tidak ada yang 4 banding 3 yang kalau 720p ya. Nah, ini standar televisi sekarang yang kalian lihat televisi-televisi itu standarnya itu ada di 720p. Itu standar. Nah, yang biasa pengen jernih, kalau saya biasa buat video itu di angka 1080p atau biasanya sebutannya Full HD. Full High Definition. Nah, HDTV ya. Itu berarti sama, tetapi lebih jernih lagi sampai yang resolusi terkini ini ada di 4K. Nah, 4K itu berarti 4096 kali 3072 untuk resolusinya ya. Nah, ini biasanya sebutannya 4K. Ini kayak 4K itu biasanya dipakai di bioskop-bioskop zaman sekarang ya, itu semua resolusinya 4K. Jadi memang dibesarkan kayak apapun itu dia jernih banget. Nah, resolusinya 4K. Nah, resolusi-resolusi seperti ini itu biasanya dilihat di bagian belakangnya. Misalkan nih 240p. Berarti 320 kali 240. Nah, 240 ini 240. Kalau 360 ya ini 360, 360. 480 ya ini 480, 480. Disebut 720p itu karena resolusinya jadi 1280 kali 720. Disebut Full HD atau 1080p itu karena 1920 kali 1080, jadi di belakangnya itu. Nah, untuk 4K ini kan 4000 ya, jadi kan 4K itu kan sebutannya kan 4000. Nah, berarti 4000 resolusinya 4000 pixel lebih, makanya dia cenderung lebih jernih. Nah, kalau di total number of pixel, kalau misalkan kita ambil contoh yang 720 pixel itu di angka 921.600 pixel untuk yang 720p. Nah, kalau yang 1080p atau Full HD sebutannya itu di angka 2.073 sekian ribu total pixel dalam satu gambar ya. Nah, jadi kalian bisa melihat bahwasanya berarti semakin tinggi resolusinya semakin videonya jernih, namun juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Yakni internet yang digunakan itu akan lebih banyak terkuras habis, bandwidth yang dipakai akan lebih boros. Maka dari itu video 720-1080 ini paling direkomendasikan ya. Kalau ditonton kuota nggak begitu boros,
gambarnya jernih dan aman. Kalau yang di atas itu atau 4K itu biasanya membutuhkan tingkat grafis yang tinggi. Jadi percuma teman-teman buat video misalkan pakai kualitasnya 4K tapi media pemutarnya atau device-nya yang untuk memutarkan video itu tidak tersupport dengan 4K, jadi sama aja. Nah, kualitas video bisa bagus tapi device-nya tidak mumpuni, sama aja bohong. Jadi untuk yang aman itu rata-rata handphone zaman sekarang itu berada di 720 atau 1080p. Itu yang aman ya. Jadi teman-teman besok kalau misalkan ini kan hari ini ada tugas untuk membuat video. Nah, usahakan menggunakan resolusi minimal itu adalah 720p atau maksimal di angka 1080p. Itu yang aman ya. Jangan yang di 4K kecuali memang handphone Anda mampu untuk memutar video 4K. Nah, biasanya 4K itu juga didukung dengan kerapatan layar itu kalau HP-HP zaman sekarang itu ada yang di angka 160Hz ya, ada yang di angka 90Hz. Kalau yang biasa kita pakai itu di angka 60Hz. Nah, kalau kerapatan itu biasanya dia lebih cenderung lebih smooth ya atau lembut. Modelnya seperti itu. Itu untuk resolusi ya yang kita pelajari di resolusi video. Nah, yang ada di YouTube saat ini itu resolusi video dari 144, 240, 360, 480, 720, 1080 sampai hingga 4K. Nah, di selain itu biasanya YouTube akan bukan tidak merekomendasikan, tetapi nanti video Anda misalkan Anda pakai rasio yang aneh ya. Misalkan mau pakai mau pakai resolusi misalkan yang 176 kali 144 atau aspek rasionya 11 banding 9. Nah, itu biasanya di YouTube bisa terputar, tapi terjadi yang namanya black bar. Black bar itu seperti ini contohnya nih. Nah, misalkan saya buat video nih. Ini kan saya pakai resolusi 1080 pixel 60 fps, dia full HD sudah, jadi dia landscape ya. Nah, misalkan kita play dengan tampilan defaultnya YouTube, itu di kanan dan di kiri ini ada yang namanya black bar. Black bar itu hitam-hitam ini loh, jadi ada yang namanya hitam tapi tidak ada gambarnya. Nah, black bar seperti ini itu namanya resolusi yang nggak kepake ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke, ini udah ada dari Abbas Yaif ya, dari Stekom STIE Kartasura. Oke. Loh, ini Abbas Yaif ini yang mana ya? Kok di sini ada Abbas Yaif Nur Al Said dari SMK Bina Bineka Patebon, sama ada Aldi dari, oh, namanya ada kembar ya. Ada dari Abbas Yaif STIE Kartasura. Nah, ini berarti ada dua gitu ya. Ah, ini channelnya siapa berarti? Nanti saya cek aja. Oke. Nah, itu tadi ya, kita kembali lagi di black bar-nya. Jadi di sini ada yang namanya, mana tadi? Oh, ini. Nah, ini kan kita gerak video ini. Oke, video ini itu jalan di resolusi 720 ya. Pixel 720 pixel 60 fps. Nah, kalian bisa lihat ya untuk FPS-nya ya. Misalkan ini dari segi opening, kalau teman-teman lihat, nah, proses dia transisinya itu sangat lembut banget karena itu 60 fps ya. Nah, coba kalau kita ubah dia jadi yang 480, pakainya 30 fps ya, kita coba untuk putar, apakah selembut tadi openingnya. Nah, standar ya, jadi perpindahannya kelihatan yang lebih lembut mana, yang lebih patah-patah yang mana.
Nah, itu perbedaan FPS. Nah, lalu kita akan lihat perbedaan kualitas gambarnya. Kalau ini kan 720p. Oke, kalau ini saya besarkan seperti ini, dia kan akan penuh ya, full screen. Nah, oke teman-teman, lihat di dekat-dekat sini kan ada kayak bayangan pecah-pecah ya. Nah, ini kan kelihatan ya, ada kayak blur-blur pecah, tulisan Laulo ILC di sini itu nggak begitu kelihatan atau pecah. Nah, misalkan resolusi mau kita ganti di angka 720 nih, lebih tinggi di atas 480. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini lebih jernih tulisannya, tulisan subscribe Laulo ILC-nya ini akan lebih terlihat juga di sini. Nah, gambar saya juga akan lebih jernih. Kita naikkan lagi di angka yang paling tinggi, ada di 1080p. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jadi semakin tinggi resolusinya, semakin internet yang dipakai itu akan semakin banyak juga. Nah, di sini ada perbedaan ya. Di sini lebih terang dan lebih jelas, mulai dari gambar-gambarnya ini akan lebih kelihatan ya. Lebih paten lah, lebih enak intinya. Oke, kira-kira seperti itu perbedaan dari resolusi yang perlu teman-teman ketahui saat membuat video. Jadi besok kalau buat video, biasanya di program-program itu ada kualitas yang kalian harus pilih ya. Misalkan mau render yang di 480 atau mau render yang di 720, itu nanti boleh kalian pilih sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, itu adalah bagian dari resolusi ya. Nah, catatannya adalah baik 720 atau 1080 terlihat sangat dekat dengan monitor standar. Saya akan menggunakan resolusi apapun yang didukung oleh comcorder Anda. Nah, jadi yang saat ini aman itu ada di resolusi ini, teman-teman. Jadi makanya kalau buat video 720 atau 1080p. Nah, memahami format video. Format video itu ada banyak. Kalau teman-teman dulu, zaman dulu saya masih pakai HP-HP jadul, itu kan ada yang namanya 3GP. Nah, 3GP itu kualitas video paling, ya menurut saya sih, gambarnya nggak jelas dan kecil banget, 3GP. Lalu ada format yang namanya, kalau video ya, video itu lah ini. Ada yang namanya 3GP, ada yang namanya AVI. AVI itu kepanjangannya audio video interleave. Nah, ada yang namanya DivX ya, DivX. Nah, atau MPEG biasanya itu, MPEG 4. Terus ada DF, FLY, MPG atau MP4. Nah, biasanya kalau zaman dulu HP kita mungkin support di 3GP ya. Ya memang karena adanya itu ya. Nah, lalu sekarang itu sudah diperbarui apa namanya format video, sebetulnya ada banyak ya, mulai dari MKV ya, ada MPEG 1, MPEG 2, ada FLY juga ada. Nah, kalau biasanya yang aman itu ada di MP4. MP4 ini adalah ekstensi video paling aman, makanya biasanya video-video itu tipe-tipe biasanya tipenya itu rata-rata MP4, MP4 dan MP4. Walaupun kalau di YouTube itu dia bisa mengenal banyak sekali format video, tapi yang paling aman memang MP4 gitu ya. Nah, itu mulai format videonya. Nah, kalau video itu misalkan seperti ini ya, mempunyai format filenya adalah MPEG 4, resolusinya di angka 720p, aspek rasionya widescreen 16:9, terus panjang durasinya 15 menit, ukuran filenya hingga 2 giga, frame rate-nya 30 fps. Nah, itu aspeknya. Jadi format file itu mendukung dengan resolusinya. Jadi resolusi mau pakai berapa, format filenya MP4, lalu aspek rasionya berapa, 16:9, panjang video berapa, durasi berapa. Makanya kalau kalian merekam pakai kamera HP yang zaman sekarang yang sudah bisa 4K, bahkan saat merekam itu mungkin 1 menit perekaman itu bisa 100 sampai 200 MB.
1 menit perekaman ya. Nah, apalagi teman-teman menggunakan HP-HP yang misalkan kalau dalam praktek ini kan saya pakai HP jadul ya. Itu maksimal resolusinya hanya di angka 1080 pixel, yang mana saya pernah merekam 1 menit video saja itu durasi ukurannya hampir di angka 90-an lebih. 1 menit saja. Bayangkan teman-teman membuat sebuah video misalkan 10 menit bisa tahu ukuran video yang sebenarnya berapa kan gitu. Nah, maka dari itu frame rate FPS ini atau resolusi ini sangat mempengaruhi besar kecilnya ukuran filenya. Makanya jangan kaget kalau teman-teman buat video misalkan durasi setengah jam lalu memori Anda penuh, yaitu karena memang resolusinya tinggi. Semakin tinggi resolusinya, videonya semakin bagus, hasilnya semakin jernih, namun kelemahannya ukurannya juga tinggi. Apalagi ditambah dengan frame rate yang kalian pakai 60 fps, misalkan ya, tambah berat lagi gitu. Itu untuk video ya. Jadi teknologi audio video seperti itu. Nah, kalau yang di audio itu biasanya kita mengenalnya namanya MP3 ya. MP3. Kalau video MP4, kalau musik MP3. Nah, kalau dari audio ini mungkin hanya kualitas suara. Jadi kualitas suara itu ada yang 180Hz sampai paling tinggi 320Hz. Nah, semakin tinggi Hz-nya itu semakin jelas juga suara yang teman-teman hasilkan ya. Nah, standar HP itu biasanya berada di situ, di 180Hz sampai 320Hz. Nah, itu untuk suara, dan suara itu yang paling aman adalah converternya, format filenya itu ada di MP3. Oke ya, seperti itu ya. Oke, saya screenshot dulu. Oke, teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di live chat di sini boleh, mau tanya di grup juga nggak apa-apa, silakan kalau ada yang ingin tanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Itu tadi adalah teknologi audio videonya yang teman-teman harus tahu ya. Jadi kesimpulannya, buatlah video dengan resolusi kalau bisa 720 itu sebagai minimalnya. Maksimalnya kalau lebih aman ya yang 1080 saja, yang full HD itu sudah bagus dan videonya juga sudah enak ditonton. Terus yang berikutnya adalah untuk audio, silakan teman-teman menggunakan format-format yang lebih aman seperti MP4, MP3. Itu lebih aman ya untuk ukuran format-format video. Nah, kalau untuk frame rate-nya sendiri itu bebas, terserah kalian. Kalian mau pakai frame rate yang standar 30 fps, boleh. Mau pakai yang 60 fps juga nggak apa-apa, bebas, tidak ada masalah ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen menghasilkan sebuah video atau menyajikan video yang memang benar-benar ada kualitasnya, ya saran saya pakai resolusi yang bagus, pakai frame rate yang tinggi. Jadi bila mana teman-teman buat video yang nonton HP-nya sudah canggih misalkan, itu akan sangat bisa masuk ya. Jadi lebih enak untuk ditonton, lebih jernih, lebih jelas kayak gitu. Nah, itu adalah sedikit tentang teknologi audio video, mulai dari resolusi, mulai dari ukuran pixel dan sebagainya macamnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita masuk pada sesi untuk gimana caranya buat video ya. Kok buat video? Upload video. Nah, nanti kita masuk di bagaimana cara mengupload video di YouTube dengan menggunakan handphone. Oke, teman-teman bisa siapkan kertas, kita boleh dicatat atau boleh direkam juga nggak apa-apa. Jadi pelatihan kita kali ini ada tugas, yakni tugasnya adalah teman-teman membuat, sudah saya catat di sini ya. Ini teman-teman itu harus membuat video vlog tentang magang. Nah, maksudnya video vlog tentang magang apa? Jadi kalian nanti akan membuat video yang kegiatan teman-teman saat
magang di Universitas Tekom ngapain aja? Misalkan dari berangkat pagi, saya harus absen dulu. Kalian ceritakan seperti vlog-vlog pada umumnya. Misalkan, halo guys, jadi hari ini jam 7 ya. Jadi misalkan nih, saya hari ini mau persiapan dulu untuk magang ya di Universitas Tekom. Terus setelah nanti kegiatannya kayak gimana, kalian tetap ikutin aja. Nah kayak gitu, nanti kalian edit sebisanya kalian dulu ngeditnya. Entah mau pakai program KineMaster, mau pakai Power Director, mau pakai CapCut, atau mau pakai kalau PixArt itu untuk gambar ya, mau pakai editing-editing video lainnya, atau live prism video boleh. Nah, bebas kalian mau pakai yang terkenal biasanya sih KineMaster, kalau enggak CapCut. CapCut atau kalau teman-teman bahasanya lebih familiar itu CapCut ya, pakainya CapCut tapi bacanya CapCut. Nah, silahkan mau pakai apa saja bebas, intinya teman-teman membuat video vlog yang nanti hasil videonya teman-teman harus upload lalu di share linknya ke grup ya. Jadi nanti bisa saya nilai dan bisa kita review di pertemuan minggu depan. Video yang bagus kayak gimana, yang keren kayak apa, nanti kita akan pelajari sama-sama. Oke, saya ulangi lagi. Untuk tugas ya, teman-teman membuat vlog keseharian teman-teman saat magang. Misalkan mulai dari berangkat, lalu teman-teman sampai di sana, ngapain dulu, absen dulu, setelah absen nanti ngapain aja bebas, dan diedit sebisanya dulu. Nah, karena di pertemuan ketiga dan keempat nanti kita akan belajar teknik editing yang sederhana namun hasilnya bagus ada. Lalu kita akan belajar namanya teknik green screen kalau memang kita membutuhkan green screen yang enak ya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini tugasnya jelas ya. Jadi ini tugasnya untuk semuanya, yang dari STIE, yang dari Stekom Kendal, semuanya sama, membuat video vlog keseharian teman-teman dan buat sendiri-sendiri ya, nggak boleh copy paste temannya. Jadi nge-vlog sendiri. Nah, kalau perlu pembina-pembina atau kakak-kakak pembina di sana diajakin nge-vlog boleh. Misalkan di STIE ada Kak Wahyu, Kak Carla, diajak ngevlog gak apa-apa. Di Kendal ada Kak Rama, terus Kak Nizam, ada Kak siapa lagi, ada banyak sih di Kendal. Nah itu kalian diajakin vlog gak apa-apa. Misalkan mau diwawancara ya boleh, gak apa-apa, misalkan gitu ya. Jadi intinya videonya ini tentang ngevlog gitu, videonya video vlog ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Cukup jelas ya, jadi tugasnya buat video vlog, segera dikirim linknya, nanti dibagikan. Hari ini saya akan ajarkan Anda untuk cara mengupload video di YouTube menggunakan ponsel ya. Videonya sudah saya buatkan, semoga jelas. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Oke, saya buka dulu, kebetulan saya juga sudah buatkan. Dan jangan lupa subscribe channelnya Mr. Lau, ada dua, di Stekom Lauren LW sama di Lau Lau ILC ya. Oke, ini adalah video pembelajaran untuk upload, dan teman-teman videonya ini juga terekam di YouTube saya di Lau Lau ILC. Teman-teman bisa langsung ke sana saja, cari yang upload video menggunakan YouTube by ponsel. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya, Lau Lau ILC, bersama saya Mr. Lau. Oke, jadi hari ini saya akan membuatkan tutorial untuk teman-teman semua tentang cara upload video ke YouTube channel. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua buah video yang sudah saya edit. Kalau teman-teman lihat ya di bagian CD itu ada yang ini. Oke, ini namanya adalah perkenalan PI yang ada di Lau Lau ILC ya. Nah, ini nanti kita akan upload, sama yang satu lagi sudah saya edit juga ini video. Ada di mana ya? Di sini kayaknya. Nah, ini ya yang nanti kita akan upload ya, ini 1 menit hasil editan. Halo teman-teman, pakai handphone ya.
Nah, kita ada dua video. Oke, pertama kita akan upload dulu by YouTube biasa seperti ini. Lalu buka YouTube. Oke, biar diproses, lalu pilih yang gambar ikonnya itu, pilih yang channel Anda. Nah, bagian channel Anda, teman-teman bisa pilih yang tombol titik tiga yang ada di ujung kanan. Kalian pilih, di bagian video dulu ya. Lalu pilih tombol, di bagian video, lalu buat, terus pilih yang upload video. Nah, kurang lebih saya mau pakai video yang ini dulu ya, yang 1 menit ini ya. Ini yang tadi kita edit nih. Nah, berikutnya, oke. Nah, di sini kan buat judulnya nih, misalkan editing. Buatlah judul yang menarik ya, video menggunakan CapCut terbaru. Misalkan nih full tutorial. Nah, oke, deskripsi teman-teman tambahkan ya, misalkan halo teman-teman, misalkan gini ya, halo guys, apa kabar? Mr. Lau buat tutorial tentang YouTube loh. Nah, ini nanti teman-teman bisa komplitin sendiri ya, intinya seperti itu. Lalu selesai, balikin. Terus, nah, ini di bagian visibilitas, ini namanya visibilitas. Kalau public video itu berarti bisa langsung ditonton oleh banyak orang. Kalau tidak public berarti hanya orang yang memiliki link atau yang teman-teman bagi linknya saja yang bisa nonton. Kalau pribadi ya hanya Anda aja yang bisa nonton. Jadi ada 3 pilihan. Public semuanya bisa nonton, entah jadi subscriber, entah tidak subscribe sekalipun itu semuanya bisa nonton. Yang kedua adalah tidak public. Tidak public itu ditonton hanya orang-orang yang tahu linknya. Jadi misalkan nih, ini ada link YouTube nih, tonton. Nah, itu bisa ditonton kalau ada linknya. Kalau nggak ada link itu nggak bisa ditonton. Sama pribadi. Terus yang berikutnya visibilitas, ada yang tulisannya jadwalkan. Ini kalau biasanya teman-teman kan kalau buat video misalkan 1 hari 1 kali video, 1 video ya, jam berapa ini bisa disetel. Jadi teman-teman misalkan upload 5 atau 10 video disetel hari Senin yang ini, hari Selasa ini ya, nanti dia akan otomatis publik saat jamnya pada jam yang telah disetting. Misalkan jam 3 sore nanti video publik. Nah, ini silahkan pilih yang gitu ya. Oke, ini misalkan saya mau masuk ke publik sekarang nih. Tak publik videonya. Lalu kembali. Terus lokasi, mau ditambahkan lokasi boleh, mau dikasih playlistnya juga boleh. Playlist itu adalah kayak semacam kumpulan video. Misalkan video ini tipe untuk tutorial YouTube, video ini tipe untuk vlog makanan, video ini tipe itu boleh disendiri-sendirikan ya. Jadi orang kalau nonton bisa tahu, oh ini yang khusus untuk YouTube, oh ini khusus untuk yang apa. Nah, biasanya playlist itu untuk part-partan video yang berlanjut, discontinue modelnya gitu ya. Jadi hari ini buat pelatihan tentang apa, besok pelatihan tentang apa yang konsepnya sama, semuanya menggunakan YouTube. Nah, itu boleh tambahkan playlist misalkan pelatihan YouTube. Nah, gitu bisa. Oke ya, selesai lokasi. Nah, ini gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Kayaknya kalau di sini nggak begitu komplit deh. Nah, kalau sudah selesai berikutnya. Terus teman-teman disuruh jawab nih, video ini apakah untuk anak-anak? Tidak, tidak dibuat untuk anak-anak, baru diupload. Oke, nah ini adalah proses uploadnya ya teman-teman. Jadi ditunggu sampai selesai untuk proses uploadnya. Cepat atau lambatnya itu bergantung dari kekuatan sinyalnya teman-teman masing-masing ya. Nah, jadi ini prosesnya masih upload. Oke, nah ini sampai mana uploadnya? Oke, nah ini video sudah siap ditonton ya teman-teman ya. Oke, video siap ditonton. Ini Tubi sudah ada subscribernya. Oh, ternyata sudah ada teman-teman. Ada yang subscribe Tubi nih. Oke, channel Anda subscribernya berapa? Masih 1. Nah,
Nah, ini videonya sudah tayang nih. Kalau teman-teman klik videonya. Oke. Halo teman-teman semua, Nah, selamat nanti datang langsung kembali masuk di ke channel YouTube saya ya, Bang baru Rio. sukai. Kalau mau komen video tinggal hari komen. ini saya itu akan memberikan sebuah Bagus. tutorial Kayak gini. kedepannya ya. Jadi tutorial ini tuh mengenai Nah, seperti topik itu. ini di mana saya akan membuat sebuah seperti pelatihan mungkin atau belajar. Oke, ini satu di channel Tubi. Oke ya, jadi seperti itu tutorialnya. Jadi kita sudah upload di YouTube ya. Nah, teman-teman kalau penasaran seperti apa sih analis apa kalau teman-teman mau melihat video teman-teman ini bagus enggak, terus rasio kliknya seperti apa, analisis videonya gimana, berapa kali ditonton, itu ada yang namanya optimasi untuk YouTube ya, dan masih panjang juga. Nah, biasanya untuk settingan-settingan kayak gitu atau melihat video-video teman-teman itu menggunakan yang namanya YouTube Studio. Tapi kalau untuk upload video, teman-teman bisa seperti itu, bisa langsung upload videonya. Nanti untuk memeriksa analis videonya, teman-teman bisa pergi ke YouTube Studio. Oke, untuk tutorial YouTube Studio akan saya berikan juga di sini, tetapi ini adalah untuk cara upload dulu. Kalau sudah bisa upload, nanti kita akan melihat rasio kliknya seperti apa dan sebagainya macamnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya bersama saya, Mr. Lau, di pelatihan YouTube ke depan. Oke, terima kasih and see you. Bye. Oke, ya, ini adalah tadi adalah caranya cukup simpel dan mudah ya, kalian bisa praktekkan dan bisa mengulangi videonya kembali. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelumnya, sebelum saya tutup. Jadi tugasnya jangan lupa ya, buat video vlog tentang keseharian Anda magang di Universitas Tekom. Hasilnya nanti dikirim dan akan saya review ya, dan saya catat, akan keluar nilainya untuk nanti masuk ke dalam sertifikat pelatihan teman-teman. Jadi ada sertifikatnya nanti di akhir sesi. Oke, aman. Ada yang ditanyain lagi? Gak ada. Oke, kalau gak ada yang ingin ditanyakan, berarti saya tutup untuk pembelajaran ini. Teman-teman bisa langsung nanti besok Senin bisa langsung buat video vlognya ya. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan di YouTube teman masing-masing, lalu linknya dibagikan ke saya. Nah, cara bagikan linknya gampang, cukup di dalam videonya seperti ini kalian masukkan ya, di sini salin video atau di bagian HP itu ada tulisannya bagikan. Nah, itu nanti kirimkan linknya, nanti kita tonton bareng-bareng, kita review siapa yang dapat bagus, gimana video yang benar, nanti kita akan nilai sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pelatihannya saya tutup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.